Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Pina Workshop dengan Bang Is. Untuk kali ini, karena sebentar lagi Ramadan, kita perlu sambut bulan yang penuh pengampunan bagi umat muslim tentunya. Dan kemarin kita ada ikutan untuk chopping, yaitu lomba chopping, juga ketahanan kawetan tajam pada acara Indonesian Blade untuk chapter Jabotabek. Kita sudah mengetes yang namanya golok tebas ya. Kita rekomendasikan untuk yang premiumnya di Vanadis 4E dan yang low end-nya atau mediumnya di Slepner. Nanti kita coba untuk ngetes-ngetesnya. Sekalian juga akan mempromokan ya. Langsung aja kita ada golok-goloknya, ada Vanadis 4E, ada juga Vanadis 8 dan juga Slepner. Nanti ada Pak Awi nih, silakan Pak Awi untuk mencoba ngetes untuk Vanadis 4E ya, premiumnya silakan. Ini kita targetnya pakai kayu keras ya. Oke, kita coba untuk ke kertasnya dulu. Ini modelnya model compact rowing ya, dengan handle-nya pakainya menggunakan tanduk. Tanduk terus sarungnya pakai ebony. Oke. Kita langsung ke target. Menggunakan kayu cukup keras ya, snorkeling nih kayunya nih. Oke. Oke. Jadi ini emang speknya spek tebas. Oke. Coba kita nyampe putus Pak Abi, coba. Oh itu bobotnya ya. Galihnya nih, oke. Kita coba ke slash kertas nanti ya. Oke, silakan. Oke, tidak ada masalah. Oke, terima kasih. Kemudian kita akan tes untuk slepner ya. Nanti ada Mas Bang Chris. Ini memang untuk konstruksi ini juga penting. Pecinta bilang, jadi untuk tebas itu kalau emang tebas-tebas target berat seperti untuk tulang itu harus mikro, dan ini menggunakan convex ya. Jadi convex artinya memang nggak flat, jadi begini ya untuk mata bilahnya, karena apa, bertujuan agar ada tahanan ya untuk di sininya. Jadi pas kena untuk ditebas-tebasnya masih kuat. Jadi ini Vanadis 4E untuk premiumnya kita bandrol cuma 1,99 atau 2 juta ya. Free ongkir untuk Pulau Jawa. Panjangnya sekitar 30 cm. Modelnya kompak rawing Vanadis 4E. Terus kita coba ke target yang mediumnya ada, kita cobanya di slepner. Nanti ada slepner. Oke, kita coba untuk tes tajaman dari 177 kita bandrol untuk 15 aja ya. Kita coba untuk di kayunya. Oke, ini kayu cukup keras ya kayunya, nggak ada masalah. Walaupun full kayu tapi sudah dipin. Wah, ini kayunya cukup keras ya pakai snorkeling. Oke, kita coba untuk ke tes kertasnya, targetnya ini. Coba lagi mungkin ya, yang agak besar mungkin mas. Ya, oke ya, oke. Oke. Ini kayunya cukup keras, pakai snorkeling. Aman ya. Oke, terima kasih. Ini medium grade-nya ada slepner, panjangnya hampir 35 ini, ya. Kita bandrol cuma cukup 1,5 aja nih. Langsung aja promo untuk slepner
semuanya di 1,5 ya. Ini modelnya kopak rawing, terus ini juga masih tebas laminar. Oke, modelnya Bowie 1,5. Terus ini ada lagi mas, coba. Oke, Sleipner, masih Sleipner. Ada pilihan mode Beltawinya di 1,5. Oke, nomornya jangan lupa ya, nomornya nanti di shoot. Oke, mode Betawi. Oke, Sleipner. Ya. Terus berikutnya masuk yang ke premium. Oke, ada Vanadis 8 nih. Vanadis 8 panjang nih. Panjangnya 35, tapi speknya tebas. Menggunakan tanduknya tanduk kerbau. Itu kita coba ya, Vanadis 8 kita coba juga. Oke. Ya, kondisi tajam. Kita coba untuk tebas juga. Oke. Oh, kena ininya ya, kena galihnya ya. Ya, agak flat juga, tapi masih oke ya untuk ketajaman. Oke. Sip. Ini Vanadis 8 dibanderol untuk free ongkir ya, sama free laser untuk Pulau Jawa di 3.200. Nomornya 582. Nanti di shoot. Terus yang ini full tanduk juga. Ini full tanduk disamain, kita samain aja. Ini termasuk murah ya modelnya, ini model ini ya. Oke, ini tebas lah, tebas. Oke. Udah di pinnya pin mosaik. Mosaik di harga di 3,2 full tanduk. 533. Oke. Terus kemudian ke Vanadis 4E. Vanadis 4E itu ini spek tebas ringan di 2,6. 2,6 full amboina. Jadi ini buat tebas-tebas ringan pun oke ya. 5,2 di Vanadis 4E di harga 2,6. Murah sekali. Dan ini full tanduk. Full tanduknya 4E promo di 29 ya. Promo di 29. Vanadis 4E. Nomornya berapa itu? 540. Ini sama juga, harganya juga sama. Full tanduk. Oke, sama ini harganya. 29. Modelnya juga sama ya. Kapak rawing. Nomornya di nomor berapa itu? Oh, Sleipner dia ya, Sleipner. Oh, ini Sleipner. Oh, di harganya di 2,2. Sleipner nih ya, tapi full tanduk. 563. Karena di spot E. Kemudian ada yang terakhir, low budgetnya cuma 2 juta ya. Karena di spot E, speknya tebas. Menggunakan handle-nya tanduk Sarnyung Ebony ya. 2 juta. Oke, demikian untuk pecinta bilah Nusantara untuk promo-promo untuk tebasnya edisi Ramadan. Jangan kemana-mana, masih ada untuk pisau dapurnya ya, untuk akan kita promokan, karena pisau dapur sangat penting ya buat ibu-ibu terutama untuk kegiatan memasak di dapur. Sampai ketemu lagi.